Salam jumpa lagi teman, bersama saya Bang Sipit tentunya. Oke, kali ini tunggangan saya Revofit FI. Oke, jadi banyak yang tanya, Kak gimana kalau Revo? Oke, kali ini kebetulan ada Revofit sesuai dengan permintaan dari pemiliknya. Akan saya pasang lampu LED 6cc RTD di Revo ini. Oke, ya harus rubah arus dong tentunya. Oke, tapi sesuai dengan permintaan pemiliknya, maunya cuman lampu besarnya saja yang akan dirubah arusnya. Oke, hitung-hitung untuk menghemat aki. Oke, jadi bagaimana caranya? Langsung saja guys. Pertama-tama untuk penyambungan di fitting lampunya seperti ini ya, warnanya sama hijau-hijau, biru-biru sama putih-putih. Oke, bisa dikonek seperti ini, bisa juga fitting aslinya dipotong baru disambung sesuai dengan warna kabelnya. Oke, kalau yang ini saya cuman kupas dan saya jumper ya. Oke, lalu fittingnya diisolasi. Oke, langsung lagi kita ke soket lampu dim, ambil yang tengah coklat dan akan saya jumper ke hitam jalur flasher ini, bisa juga ke hitam garis merah kunci kontak, itu satu jalur sama yang hitam ini. Oke, tapi karena untuk menghemat waktu dan ruang, saya akan menjumper dari saklar dim ini, sudah diganti sama yang tiga kontak dari kabel coklat ini. Soketnya dilepas, terus ambil kabel yang tengah yang warna coklat ini dan akan saya potong ya guys, karena aslinya masih arus AC dari spool. Oke, jadi akan saya potong, dan yang ini tinggal sepotong ini dari soket, akan saya gunakan kabel yang sudah saya siapkan, kabel warna kuning. Nanti akan saya sambungkan dari coklat itu diurut menuju ke hitam daripada kabel flasher ini. Oke, karena kabel hitam ini adalah jalur aki di semua jalur motor Revo, jalur DC nya oke, sesudah saya jumper begini, jangan lupa nanti diisolasi seperti ini ya. Oke, sudah saya isolasi kabelnya dari coklat soket dim ke hitam flasher, dan ada permintaan dari pemiliknya saya menambah lagi satu kabel jumper yang kuning yang bagian bawah ini ya, yang sudah saya lingkari merah ini. Ini untuk tambahan saja, untuk tambahan lampu senja, permintaan dari pemiliknya. Tapi kalau guys mau mengikutinya boleh kok, kalau tidak tidak usah dipasang juga baik. Jadi positifnya diambil dari hitam flasher, negatif ini saya ambil dari hijau yang sudah saya garis lingkar merah ini, hijau lampu speedometer, hijau mana saja boleh kok, itu masanya. Oke, jadi kalau disambung seperti ini, begitu dikunci kontak on, lampunya akan menyala seperti ini guys, lampu senjanya. Kalau teman-teman mau dia nyalanya pisah, dipasangin kontak lagi aja, nggak masalah. Karena sementara ini belum saya pasang kontak, jadi disambungkan seperti ini. Oke, karena tadi rubah arusnya sudah simpel, ini lampu besarnya udah nyala kok. Sementara kita testing, oke, nyalanya seperti ini, tapi batoknya belum saya setting, belum saya pasang ya. Ini baru dites, rubah arusnya berhasil. Oke, jadi simpel sekali untuk merubah arus khusus untuk lampu besarnya saja. Oke, jadi lampu senjanya kebetulan sudah dilobangi reflektornya seperti ini oleh pemiliknya. Oke, tinggal dicolok aja. Jadi kalau lampu senja yang seperti ini sesuai dengan seleranya masing-masing ya, mau dipasang boleh, ini contoh. Gak mau dipasang juga boleh, karena Revo sudah ada itu ya, lampu senja di bagian bawah ya, di samping sen itu. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini, lampu senjanya, lampu besarnya, oke, sudah nyala tanpa mesin hidup.
Dan ini akan kita testing, batoknya sudah saya pasang, hasilnya kurang lebih seperti ini guys. Oke, senjatnya sudah nyala. Oke, lampu besarnya sudah nyala. Lampu dekat ini lampu jauh. Oke, hasilnya seperti ini guys, karena ada yang minta untuk pemasangan di malam hari untuk lihat sinarnya. Oke, dan terima kasih karena telah mampir di video saya kali ini, Honda Revofit. Oke, terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat dan salam.